Perjalananku kali ini terilhami dahsyatnya kemasan kreasi di bisnis hiburan malam. Imajinasi para penggelar acara kerap mampu menciptakan sajian pesta baru bagi kaum urban. Kuawali kisah kali ini lewat sebuah event di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Wilayah Kemang yang padat akan hunian kaum ekspatriat memang memiliki beragam tempat hiburan. Kawasan ini memang terbilang unik. Sepanjang 3 km, kawasan ini dipenuhi berbagai kafe dan restoran. Tak heran, wilayah Kemang ditetapkan menjadi kampung modern oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 1999. Besarnya pasar bisnis hiburan membuat penggiat acara kian menghangat. Berbagai event organizer beramai-ramai mendesain aneka konsep yang disokong sponsor acara. Untuk bisa bertahan, tema yang diusung selalu harus tampil berbeda. Penggiat acara harus berpikir keras membuat setiap acara menjadi unik. Pesta bertajuk Kemang Frozen misalnya. Pesta dengan gaya pantai ini terbilang baru lantaran disajikan di mulut klub malam. Tapi menurut gue kalau sekarang konsep nuansa Kuta Bali udah keren banget. Agak-agak sedikit seksi bici-bici gitu deh pokoknya. Meski daya jual utama tetap serupa, namun aura yang dihasilkan berbeda bagi para pecinta pesta. Untuk memulainya, tapi mengapa bimbing? Membuat acara sekelas ini dibutuhkan minimal 10 tenaga kerja. Salah satunya host, wanita cantik yang bertugas mencatat data pengunjung yang hadir. Mereka biasanya ditugaskan sponsor acara untuk kepentingan riset produk pihak sponsor. Kemang Frozen kali ini pekat dengan dua lokasi hiburan. Sejak pukul 8 malam, pesta di luar klub telah dimulai. Nuansa pantai gaya Bali dengan tebaran pasir memang berbeda saat disuguhkan di malam hari. Untung saja, malam ini tidak terganggu turunnya hujan. Sebagai daya tarik, pengunjung yang datang ditawarkan pembuatan tato non-permanen secara gratis. Tato kuku adalah fasilitas kedua. Uniknya, penghias cangkang jari ini memakai alat tato sungguhan. Dengan segelas kopi ku pandang lautan lepas. Dari jauh, sayup suara musik reggae memancing pengendara malam yang melintas. Tak ayal, lalu lintas sempat menjadi padat. Kemasan unik ini cukup lumayan untuk memancing agar kaum pesta bersiap untuk melewati malam dengan hentakan musik. Meski telah dibuka sejak pukul 8 malam, kaum pesta Jakarta rupanya baru berdatangan di lokasi ini selepas jam 12 malam. Pesta pun bergeser ke arena dalam klub. Tengah malam menjadi awal dimulainya hiburan. Kalau buat gue, party udah jadi satu kebutuhan buat gue. Selain buat hiburan ya, jadi kayak kalau nggak ada party kayak nggak hidup aja gitu, nggak happy gitu buat gue. Satu persatu pengunjung hanyut dalam aroma pesta. Semakin malam ruangan semakin padat. Kaum urban Jakarta Selatan ini memang berkarakter. Untuk kawasan Kemang, pengunjung akan datang di atas pukul 1 dini hari. Dentuman dahsyat pengeras suara memecah heningnya malam. Bagi kaum urban yang selalu sibuk, Jumat memang menjadi hari khusus melepas penat. Wajar jika penyelenggara acara berupaya keras memikat hati pasar mereka. Kemasan pesta tidak hanya disajikan di tengah kawasan padat. Beragam event besar seperti rave party juga tak jarang menghiasi akhir pekan.
Rita. Ya. Gue Eka. Oh, Eka. Apa kabar? Lo masih mau nulis tentang Rev nggak? Masih. Kenapa? Besok ada acara Rev lo, keren banget. Oh gitu. Hari Sabtu ya? Yuk kita ketemu di sana ya. Oke, sampai ketemu. Bye.